أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقوى، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 54. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 51 ke? 50? Okay, ayat 50. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, beritahulah aku, sekiranya datang kepada kamu azab Allah, azabnya bayatan di waktu malam, atau nahara ataupun waktu siang, apa yang kamu boleh lakukan? Apa sebenarnya yang kamu minta cepat, wahai orang-orang yang berdosa? Apa yang diminta cepat oleh orang-orang yang berdosa? Pengajarannya, pertama, azab Allah terlalu pedih dan dahsyat sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengazab manusia sebagaimana azab Allah. Yang kedua, hanya manusia yang jahil dan degil sahaja yang suka mempermainkan azab Allah dan minta dipercepatkan. Yang ketiga, apabila azab Allah datang dan menimpa manusia, tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan dirinya daripada azab Allah. Ayat 51. Asamma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Adakah kemudian apabila telah berlaku azab, kamu telah beriman dengannya? Adakah sekarang kamu
adakah sekarang kamu beriman? Sedangkan kamu dengan azab itu, kamu selalu minta dipercepatkan. Pengajarannya, pertama, semua orang-orang kafir dan musyrik akan beriman dengan azab Allah setelah mereka melihatnya dengan mata kepalanya. Yang kedua, syarat beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada azab ialah sebelum melihat azab tersebut. Iaitu ketika ia di alam ghaib. Yang ketiga, apa saja bentuk keimanan, apa saja bentuk keimanan dan keyakinan setelah melihatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat seterusnya, Al-Bilal Mishatan Rajim. Thumma qila lilladhina zalamu dhuku azab al-khuldi. Hal tujzawna illa bima kuntum taksibun. Keadilan, maksud dia, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasalah azab yang kekal, tidaklah kamu dibalas melainkan disebabkan apa yang kamu usahakan. Pengajarannya, keadilan Allah sebelum mengazab manusia Allah memberi peluang dan waktu yang cukup untuk manusia berfikir dan kembali kepada Allah sebelum datangnya kematian. Yang kedua, sesiapa yang mensyirikkan Allah dan menzalimi diri sendiri, tidak akan diazab sehinggalah sampai kepada mereka peringatan daripada Allah. Yang ketiga,
Tidak ada satu pun azab yang menimpa manusia melainkan hasil usaha manusia sendiri. Ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizina. Maksudnya, dan mereka bertanya kepada engkau, adakah ia, iaitu azab, satu perkara yang benar? Maka jawablah kepada mereka, ya, dan demi Tuhanku, ia adalah benar. Dan tidaklah kamu mampu untuk mengelak daripadanya. Pengajarannya, pertama, semua yang Allah janjikan adalah benar, termasuklah sesiapa yang melakukan dosa akan diazab oleh Allah. Kerana Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Yang kedua, apabila azab menimpa manusia, tidak ada seorang pun yang akan dapat elak dan lepas daripadanya. Walaupun ia semasa di dunia memiliki kerajaan yang besar dan bala tentera yang ramai, okay, kita sambut tadabbur. Okay, kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang ancaman-ancaman dan janji Allah kepada mereka yang kufur, yang syirik dan zalim kepada diri sendiri, maka ayat malam ini Allah menceritakan antara keadaan orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Jadi ayat malam ini keadaan-keadaan, antara keadaan orang-orang yang zalim di akhirat nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau. Kenapa? Mana tekan ni tak ada, hilang. Baju. Oh, lain kali tak boleh pakai jubah lah. Alhamdulillah, syaitan rajim. Walau dan lau, jika lau anna, sesungguhnya dan jikalau sesungguhnya likulli li
li bagi kulli setiap nafsin jiwa, setiap jiwa ataupun setiap diri. Tidak dinamakan nafsin ataupun nafsun melainkan jasad yang bersamanya ada ruh. Bila berpisah, yang keluar tu dia panggil ruh dan yang ada tu dia panggil jasad. Bila antara roh bergabung dengan jasad, baru dia dipanggil nafsun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Okey, dan jikalau sesungguhnya bagi setiap jiwa, setiap jiwa, tidak ada yang terkecuali, zalamat, telah zalim. Ma fil ardi, apa yang di bumi, laftadat bih, lam ni lam harfu taukid, pasti, iftadat, ia akan tebus, bihi dengannya. Okey. Itu ayat dah lengkap ah. Apa maksud dia? Apa maksud setakat ni? Dan jikalau sesungguhnya bagi setiap jiwa yang zalim, apa saja yang di bumi, pasti dia akan menebus dengannya. Ganti apa? Azab ganti dengan apa? Ganti dengan amalan. Sebanyak mana harta dia walaupun sebesar bumi, gadaikan untuk apa? Tebukan. Sekarang cerita ni cerita di akhirat. Jadi Allah kata, jikalau sesungguhnya bagi setiap jiwa yang zalim. Apa dia? Bagi setiap jiwa yang zalim, dia memiliki ma fil ardi, apa yang semua di bumi. Dan dia akan diazab. Dalam keadaan dia diazab, dia memiliki apa? Ini lau. Bila sebut lau, makna benda yang mustahil. Mustahil. Macam saya kata, jikalau lah saya kembali muda, kan bagus. Mustahil ke tak? Itu angan-angan. Jadi Allah kata, jikalau bagi setiap orang yang zalim memiliki semua yang di bumi, bukan 10 bilion, semua yang di bumi, emasnya, peraknya, istananya, dan dia diazab oleh Allah, apa dia akan buat dengan harta tu? Tebus untuk apa? Bebaskan dirinya daripada. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Kekesalan satu, ada yang lebih besar lagi. Azab tu sangat pedih. Ada lagi. Allah nak beritahu, yang umur, masa yang kamu habiskan untuk kejar harta tak banyak pun. Katalah ada berapa? Sekarang ramai orang isytihar harta kan? Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang sampai 500 juta. Tapi Allah kata bukan 500 juta. Semua yang di bumi milik setiap orang yang zalim. Maka ketika itu dia sedang diazab. Dia akan gunakan semua harta untuk apa? Selamatkan dirinya. Mana lebih mahal, mana lebih bernilai, semua harta kat dunia yang dimiliki dengan dirinya, mana lebih mahal? Dirinya. Harta tu tak ada guna satu sen pun. Itu kalau Allah terima. Tapi Allah terima tak kalau dia memiliki semua tu? Allah terima tak? Tak. Pertama, Allah tak terima. Yang kedua, mustahil dia memiliki semua.
Manusia kalau kerja daripada pagi sampai petang, daripada muda sampai ketua, katalah dia umur dia 1,000 tahun, agak-agak berapa bilion dapat kumpul? Kamu kumpullah 100 bilion, belum layak untuk kamu menebus diri kamu daripada azab Allah. Sebab Allah kata, kalau ada semua satu bumi milik kamu pun tak layak. Kalau ada 1 juta, lagi tak layak. Sebab itulah kat dunia ni, duit bernilai. Semua orang berebut nak duit kan? Ha, sekarang sebenarnya nak kuasa tu, nak duit lah tu. Nak kerusi, kerusi kan? Kerusi tu ada nilai, jaga baik-baik kerusi anda. Kerusi parlimen lah. Jadi semua nak duit kan? Tapi Allah nak beritahu, kamu yang nak kejar tu mungkin dapat 10 juta, 10 bilion. Aku nak beritahu bukan 10 bilion. Semua di atas muka bumi milik kamu, satu sen pun tak guna. Aku tak akan terima. Jadi, kat dunia, duit berguna. Di akhirat, yang berguna apa dia? Pahala. Pahala. Jadi, rugilah orang habiskan masa kejar duit, terlepas pahala. Dan beruntunglah orang yang banyak habiskan masa untuk kejar pahala. Sebab bila pahala, dia akan sangat berguna di akhirat. Dia sebenarnya antara nak cari pahala dengan nak cari duit, mana lebih mudah dan lebih lumayan masa kat dunia? Ha? Mana lebih mudah dan lebih lumayan? Ha? Pahala ke duit? Pahala, betul? Pahala lebih mudah, tapi akhirnya manusia cari yang susah. Betul? Kena keluar pagi, penat, letih, kena jumpa orang. Kadang-kadang kena menipu. Kadang-kadang kena khianat. Betul? Pahala tak payah keluar pun. Jumpa orang senyum, dapat pahala. Duduk kat rumah, subhanallah wa bihamdi, dapat pahala. Masuk duha, solat, dapat pahala. Lepas insya, solat witir, dapat pahala. Duduk kat rumah, cuci pinggang, dapat pahala. Kemas pinggir, kemas rumah, dapat pahala. Betul tak? Duduk sekejap dengan anak, dengan isteri, setengah jam, bagi tazkirah, dapat pahala. 24 jam kita boleh buat pahala, walaupun hanya dalam rumah, tapi ramai tak buat. Duit pula kena keluar, betul? Duduk kat rumah, susah nak dapat. Tapi ramai orang keluar rumah kerana nak cari duit sampai mati. Betul? Mati tengah jalan, mati kat ofis, mati atas kapal terbang. Semua sebab nak cari duit. Boleh faham? Allah nak beritahu, yang kamu nak cari tu sikit pun tak boleh tebus diri kamu daripada azab Allah. Cuba buka surah ni. Surah Ali Imran, ayat 91. Okey. Cuba kita terjemah. Ha? Kita boleh kata hampir setiap malam tadabbur dan terjemahkan. Sejak bila? Sejak PKP lah. Dia 3 tahun kan? Jadi rasa kita dah mahailah insyaAllah. Inna allazina kafaru. Kafaru ni fi'il apa? Apa tanda? Apa tanda? Ha, tak tahu tanda tu, bukan tembak lah tu. Dia kalau boleh sebut tanda, dia tak tembak. Bila jumpa mana-mana, dia tahu. Apa tanda dia? Ha? Hasbunuh lagi tak kenal. Ha? Hasbunuh hanya fi'il mudhari' saja. Apa tanda dia? Ha, wawul jamah di akhir. Akhirnya tembakkan tepat. Ha? Kafaru. Bila fi'al madhi kena terjemah apa? Sesungguhnya orang yang mereka telah kafir. Kufur. Wa matu. Dan mereka telah mati.
Wahum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. So itu penting kita belajar bahasa Arab. Wah ni dia panggil apa? Wawul hal. Mati dalam hal keadaan mereka kafir. Maka apa antara kesan, kesannya? Falan yuqbalah. Lan apa dia? Tidak sekali-kali. Yuqbalah. Diterima. Tidak sama sekali diterima. Min ahadihim. Dari salah seorang daripada mereka ni yang kafir dan mati dalam kafir. Tidak sekali-kali diterima daripada salah seorang mereka. Mil'u. Tak, mil'u apa dah? Mil'u ni penuh, sepenuh. Sepenuh. Mala'a. Kita dah baca tak zikir lepas bangun daripada rokok? Masa yang tidak. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Rabbana lakal ham. Hamdan kasirah. Tak ada mil'ul ardi. Ada kan? Sepenuh tidak akan diterima daripada seseorang yang kafir dan mati dalam kafir. Sepenuh bumi. Apa dia sepenuh bumi? Zahaba. Mas. Yang tadi semua di bumi kan? Yang sekarang semua bumi itu mas. Berapa kilo? Berapa kilogram? Ha? Semua bumi ni mas. Dia guna untuk apa? Walau iftada bih. Walaupun diguna untuk menebus dengan mas tersebut, nak tebus dirinya dengan mas tersebut. La yuqbal, tidak akan diterima. Kita berbanggakan ada mas. Berapa banyak? Siapa paling banyak ada emas? Pak Yah ada berapa ketul? Kan. Ini Allah kata emas sebanyak mana? Tak ada nilai satu sen pun. Lain yuqbal, tidak akan diterima. Jadi Allah buat contoh benda yang paling mahal. Benda yang paling manusia cinta. Khususnya wanita. Betul kan? Wanita paling suka pada emas ke tembaga? Emas kan? Laki pun sama, laki yang bagi duitnya. Ulaika, bukan setakat tak diterima. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka azabun alim. Azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Lengkap. Satu, tebus banyak mana emas pun tak diterima. Yang kedua, di azab yang pedih. Yang ketiga, tak ada satu pun yang boleh selamatkannya daripada azab kekal. Rugi tak masa-masa yang kita habiskan untuk kerja dunia sampai terlepas pahala kan? Banyak duit daripada pahala. Okey, cuba buka surah Az-Zumar ayat 47 kan? Okey. Okey. Ini makna dia lebih kurang lah. Tapi kita terdebur je. Walau dan jikalau anna. Sesungguhnya lillazina. Bagi orang-orang yang zalim. Yang tadi pun ayat yang kita belajarkan. Walau anna likulli nafsin zalamat. Jadi yang kena azab, yang ada tebusan sebesar bumi emas pun Allah tak terima sebab dia zalim kan? Okey, apa makna zalim? Siapa yang dikatakan zalim? Ha?
Itu macam bukan kita je. Kita termasuk tak? Contoh-contoh pada dia. Bila buat benda tu, zalimlah dia. Contoh. Dia sebenarnya zalim ni ialah buat apa saja dosa, zalimlah. Sebab zalim ni, saya pernah beritahu, makna zalim ni sebenarnya apa dia? Makna asal dari segi bahasa. Siapa ingat? Ha? Apa dia? Tak dengar? Tak, tak. Di segi bahasa. Bukan. Ha? Dari segi bahasa, ada ayat Al-Quran. Yang zalimnya sebenarnya maknanya sekian-sekian. Saya pernah tulis kat sini. Ha? Itu jenis zalim yang paling besar, syirik. Tapi makna zalim dari segi bahasa. Dalam surah Al-Kahfi. Tak ingat? Kisah pemilik dua kebun. Bukan. Fakana lahu samarun. Kan? Apa dia? Kana li'ahdihima jannatani. Salah seorang daripada kedua orang tu ada dua kebun. Lepas tu? Ha? Bukan, bukan. Sebelum tu. Sekarang kebanyakan zalim yang disebut dalam Quran bukan makna asal dari segi bahasa. Ha? Tak ingat semua? Apa dia? Ah, ha, kurang, betul. Zalim ialah makna kurang. Az-zulmu makna dia an-naqsu. Ha, ayat-ayat tu. Kalau cuba keluarkan. Ah, masya Allah. Siapa jari ini? Ah, nanti kita bagi hadiah makanan. Ah. Tilka, tilka apa? Tilka jannata ini. Apa dah? Atat ukulaha. Ukulaha walam tazlim minhu syai'ah. Ha, ini makna asal zalim. Demikian dua kebun itu atat ukulaha. Apa makna atat? Atat ni menghasilkan hasilnya. Makna walaupun dia kufur kepada Allah, Allah bagi kemewahan. Bukan satu kebun, dua kebun. Kemudian bekas takat dua kebun. Semua atat ukula berbuah lebat. Dan walam tazlim minhu syai'ah. Apa makna? Tazlim tidak tengkus. Tidak kurang sedikit pun buah. Semua pokok, semua berbuah. Itu makna asalnya tazlim. Jadi kenapa bila orang itu syirik pada Allah, dikatakan zalim? Sebab dia telah mengurangkan hak Tuhan. Hak Tuhan kenapa? Kena sembah dia. Kena tauhidkan dia. Tiba-tiba dia mensyirikkan. Dia mengurangkan hak Allah. Nampak tak asal makna dia? Bila anak derhaka pada mak bapak, dia zalim. Sebab dia mengurangkan hak mak bapak, iaitu taat. Jadi siapa-siapa mengurangkan hak orang lain, dia zalim. Bapak zalim pada anak bila tak bagi didikan. Sebab mengurangkan hak anak. Hak bapa, hak anak, bapa kena bagi didikan. Bagi nama yang cantik. Suami zalim pada isteri sebab apa? Mengurangkan hak isteri, apa dia? Kena bagi nafkah, kena bagi tempat tinggal yang selesa. Dan paling penting, kena bagi didikan agama pada isteri. Ni suami-suami yang datang kelas, tak balik begitu pada isteri. Suami-suami yang zalim. Ha? Apa dia? Isteri dengar online. Mana tahu takut dia dengar tapi sambil tu dia tidur, kan? Dia kalau tengok Korea, confirm tak tidur. Tak ada buah ni.
Okey, boleh. Jadi Allah nak berkata sesungguhnya bagi setiap orang yang zalim, bagi setiap orang yang zalim, ma fil ardi, apa yang di bumi jami'an. Ini ada satu perkataan jami'an. Semua sekali milik dia. Milik siapa ni? Orang yang zalim. Wa mislahu, dan seumpamanya bersamanya. Laftadaw, pasti mereka menebus dengan semua harta tu, menebus dirinya daripada apa? Min su'il azab, daripada dari azab yang buruk. Semua dia nak guna, aku tak nak duit dah, aku tak nak, aku nak bebas daripada apa ni, neraka. Dapat keluar daripada neraka, jadi orang fakir pun tak ada masalah. Yang penting keluar daripada azab Allah. Ya bila ni? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wabadalahum, dan jelaslah bagi mereka, minallah, daripada Allah, malam yakunu yahtasibun, apa yang mereka tak sangka, sekarang dah sangka, dah jelas. Mereka tak sangka masa kat dunia kan, ada orang cerita azab Allah ni pedih, bila masuk tak boleh keluar. Mereka tak sangka. Tapi sekarang badar, jelas. Mereka sangka dan mereka yakin. Tapi dah terlambat. Okey, sekarang kita nak bincang siapa yang zalim. Kita mungkin tak zalim? Mungkin tak? Oh, sampai sekarang masih zalim? Tanpa sedar. Saya bagi contoh. Nabi pernah tak zalim? Nabi mana-mana je lah. Pernah tak Nabi zalim? Oh, sebut Nabi semua tak berani. Aku tak silap cakap kan? Ni warak sangat ke ataupun tak tahu? Nabi Adam pernah tak zalim? Pernah tak? Dia buat apa? Kezalimannya apa? Berapa dosa? Satu je. Sebab tu apa doa dia? Rabbana zalamna, kan? Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana. Hanya satu dosa dah zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ustaz, saya dah tak ada zalim, dah 3 kali pergi umrah. Clear. Itu satu kezaliman yang baru, iaitu tak mengaku zalim. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu minta doa daripada Nabi, ya Rasulullah, bagilah satu doa untuk aku baca dalam salat. Apa doa yang Nabi bagi pada Abu Bakar? Apa? Ni mesti banyak sangat afan ni. Siapa tak tahu yang mana satu? Doa yang Nabi bagi khusus pada Abu Bakar, yang Abu Bakar baca dalam solat, dan kita pun disunatkan baca. Sebab Abu Bakar pun baca, kita lagi kena baca. Bukan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Tengok Nabi ajar Abu Bakar ni, bukan pakcik bakar ni, Abu Bakar. Baca doa ni apa dah? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah zalim pada diriku dengan zulman kesira, kezaliman yang banyak, ya Allah. Abu Bakar boleh, masa nak berdoa, sebelum minta, dia mengaku, aku telah melakukan kezaliman yang banyak pada diriku sendiri. Sebab itulah orang macam kita lagi kena baca doa tu. Ha? Jadi siapa-siapa boleh berlaku zalim, ha? Dan zalim yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, lepas tu apa dah? Wa asarru. Setelah Allah beritahu setiap jiwa yang zalim. Ini semua cerita zalim ni. Tama-tama dekat pilihan raya ni. Kadang-kadang saya pernah baca ayat. Dia tak zalim. Dia tak zalim. Tapi sebab dia suka pada orang zalim, dia juga adalah zalim. Condong pada zalim. Dia tak zalim. Dia tak rasuah. Dia tak ambil hak orang. Dia baik je. Warak je.
Tapi dia condong pada orang yang zalim. Maka Allah bagi amaran. Apa amarannya? Dulu, masa dulu-dulu, orang politik suka baca. Masa dia menentang orang zalim. Sekarang dia bersama orang zalim, dia tak baca ayat ni. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Allah bagi amaran, jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Kesannya apa? Fatamassakumun nar. Kamu akan disambar oleh api neraka. Siapa yang api neraka akan sambar? Yang zalim bukan, yang condong. Ahli tafsir kata condong ialah setuju. Bukan buat, setuju dengan orang yang buat zalim. Maka Allah bagi amaran disambar api neraka. Jadi berhati-hati bila memangkah. Pastikan orang yang kita pilih bukan orang yang zalim. Sebab amaran, bukan amaran saya, amaran daripada Allah. Jangan condong, jangan setuju, jangan bersama. Okey. Wa asarru. Dan wa asarru, mereka menyembunyikan. Mereka menyembunyikan an-nadama, penyesalan. Siapa ni mereka ni? Ni orang yang zalim. Yang kalau ada harta banyak pun nak tebus, Allah tak terima. Maka yang kedua, mereka sembunyikan penyesalan. Bila tu? Lama. Tatkala ra'au, mereka melihat al-azab. Azab. Ha, ini penyakit ni. Penyakit dan masalah orang kafir, iaitu dia tak akan beriman dengan benda ghaib kecuali setelah nampak. Itulah perbezaan yang paling ketara akidah orang beriman dengan akidah orang tak beriman. Orang beriman asasnya percaya benda yang tak nampak. Dosa, pahala, syurga, neraka. Orang kafir pula asasnya selagi tak nampak, dia tak akan percaya. Kecuali hantu. Ha, yang tu dia percaya. Dia panggil apa ni? Ilmu apa ni? Ainul yaqin. Okey. Mereka menyembunyikan penyesalan. Ada ahli tafsir mengatakan, mereka ni ialah pembesar-pembesar, pemimpin. Dia sembunyikan penyesalan kepada siapa? Orang bawah dia. Kenapa? Malu. Malu dan juga takut kena kutuk pada muka. Jadi buat okey je kan. Ha? Kena azab, senyum je. Ha? Dia sembunyikan. Yang kedua, yang kedua, asarru di sini ada dua makna. Satu, sembunyi. Yang kedua makna, zahir, berlawanan. Jadi pada perkataan yang berlawanan, asarru ada dua makna dan dua makna itu berlawanan. Satu sembunyi, satu menzahirkan dalam tafsir. Jadi kalau zahirkan apa makna? Mereka menzahirkan penyesalan. Dia tunjuk. Dan banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan mereka menyesal, bahkan mereka merayu. Cuba buka surah ni. Surah Al-Furqan ayat 26. Okey, cuba kita terjemah. Al-mulku. Mulku apa dia? Kerajaan. Yauma izin. Hari ini, iaitu hari akhirat besok. Yang benar, kerajaan yang benar, yang sebenar, lirrahman. Untuk Allah. Tengok. Masa tu Allah akan hukumkan siapa yang jahat, yang kufur. Allah akan masuk neraka dan azab. Siapa yang beriman, yang beramal soleh, Allah akan balas dengan syurga, kan? Masa tu Allah zalim ke Allah penyayang? Ke Allah adil? Ha?
tak penyayang. Tengok ni Allah guna apa ni? Ar-Rahman. Nampak macam kena azab teruk-teruk kan, tapi itu tetap daripada sifat Ar-Rahman. Di mana Rahman Allah bila mengazab hambanya sangat teruk? Di mana Rahmannya? Allah dah bagi amaran, Allah dah bagi akal, Allah dah bagi fitrah, Allah dah bagi musibah sebagai peringatan, Allah panjangkan umur. Ayat Quran pula ada 6,000 lebih. Kalau siapa baca mesti terkesan. Tapi akhirnya mereka tetap degil. Jadi itu masalah mereka. Allah tetap penyayang. Berapa ramai yang buat dosa kufur, syirik, berpuluh-puluh tahun, last minute beriman, terus masuk syurga. Allah ampunkan semua dosa. Seperti tukang sihir Fir'aun, seperti yang bunuh satu orang. Allah Ar-Rahman. Sebab itulah Allah kata, kalau kamu ada harta emas sebesar bumi pun, tak ada guna di akhirat. Yang boleh selamatkan kamu apa dia? Ha? Tauhid. Tauhidkan Allah dan ibadat pada Allah. Dia sebenar antara nak cari harta emas, tak payahlah sebesar bumi kan. Sebesar Bukit Jelutong je. Kita kena habiskan masa banyak mana? Nak cari emas sebesar Bukit Jelutong. Tak payah besar Bukit Jelutong lah. Sebesar rumah kita je. Kena habiskan masa berapa lama? Ha? Kalau kita keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, 60 tahun. Dapat tak emas sebesar rumah? Tak. Itu sebesar rumah. Kalau kamu ada sebesar bumi pun, tak boleh selamatkan. Allah nak beritahu apa juga? Sebenarnya aku nak kamu buat sesuatu untuk selamatkan daripada azab Allah lebih mudah daripada cari emas tu. Lebih mudah. Iaitu tauhidkan Allah, sembah dia. Mana lebih mudah? Kita belajar sampai kita kenal Allah dan kita sembah dia dengan kita keluar pagi balik petang mudah sampai ketua cari emas. Mana lebih mudah? Jadi Allah kata, nak selamatkan diri kamu daripada azab, daripada azab Allah, paling mudah. Duduk kat rumah pun boleh. Tapi kamu tak cari yang mudah, kamu cari penyakit, cari yang susah, yang susah akhirnya tak boleh selamatkan kamu. Boleh faham? Jadi Allah kata, kerajaan pada hari itu yang sebenar adalah li Rahman. Ini di akhirat besok. Betul? Limanil mulku al-yaum. Allah tanya semua tu. Yang masa kat dunia ada kerajaan. Macam-macam kerajaan. Jadi Allah tanya, limanil mulku al-yaum. Untuk siapa kerajaan hari ini? Semua diam. Yang menang pilihan raya pun diam juga masa tu. Maka Allah kata apa? Lil wahidi al-qahar. Kerajaan hari ini hanya untuk Allah yang satu dan qahar. Sekarang kamu nak berebut kerajaan, nak cantah kerajaan, nak miliki 10 kerajaan, silakan. Tapi bila di akhirat, lir-Rahman. Kemudian wa kana yawman 'alal kafirina asira. Maka hari itu adalah hari yang sangat bagi orang kafir adalah asir. Apa makna asir? Syukar. Allah tak sebut orang beriman. Tapi kita boleh faham daripada ayat ni. Kalau orang kafir sukar, orang beriman mudah. Jadi kalau nak mengelak sukar pada hari kiamat, jangan jadi orang kafir. Jadi orang beriman. Kalau orang beriman apa dia? Kalau al-mu'minun, ha, lawan asir apa dia? Yasira. Mudah aja. Mudah aja. Allah panggil orang beriman seram. Seram-seram. Lepas tu Allah sebut semua kesalahan kita sampai kita rasa akan masuk neraka. Lepas tu Allah kata, aku akan kampung semua dosa kamu sebagaimana kat dunia aku sembunyikan dosa kamu. Orang tak tahu. Masuk surga. Jadi kalau nak mudah, jadilah orang beriman. Okey, lepas tu, ini gambaran orang-orang kafir yang zalim menyesal di akhirat. Apa dia? Wa yawma. Pada hari itu, ya'addu. Ya'addu apa dia? Menggigit jari. Gigit jari ni tanda apa?
Bila kita gigit jari? Bila? Tak gambar orang? Orang menyesal kan? Jadi di akhirat besok, kalau tengok orang gigit jari itu siapa? Zalim. Sebab tu Allah kata zalim pada hari itu menggigit jarinya. Ala yadihi. Ala yadihi. Dua tangannya. Allah kata, tak kata jari. Allah kata jat tangan. Mana apa tu? Penyesalan sangat besar. Macam dia gigitnya. Masuk tangan dalam mulut. Kemudian, seraya dia berkata, yaqulu ya laitani. Allah beritahu, tengok. Sayangnya Allah pada manusia. Allah beritahu akibat orang zalim di akhirat. Dan Allah beritahu, apa punca dia menyesal. Apa punca dia menyesal supaya kita dapat elakkan. Apa kata orang zalim? Yaqulu, dia berkata, ya laitani. Apa makna ya laitani? Alakah baiknya aku ittakhaztu. Ittakhaztu fi'il apa ni? Apa tanda? Tu ada tu tati tumatum fi'il madhi. Alakah baiknya, ini menyesal ni. Aku mengambil ma'ar rasuli sabila. Bersama rasul jalan. Apa maksud dia? Ha. Alangkah baiknya kalau kat dunia aku ambil jalan Rasul sebagai panduanku. Solatku, wudukku, hajiku, keluargaku, pendidikan, semua aku ambil jalan Rasul. Ya Allah, bagusnya, tapi dah terlambat. Maknanya punca zalim, punca menggigit jari apa dia? Ni benda asasnya. Tak ikut Rasul. Jadi jangan main-main dengan Rasul. Jangan kata, tak apa, yang saya buat pun betul. Jangan. Okey, boleh lagi. Ayat 28. Okey, 28. Ya wailata, alakah? Bukan, alakah celaka. Wai ni celaka. Alakah celaka? Jangan hafal ayat ni ni, jangan hafal. Boleh hafal tak ayat ni? Ya wailata, alangkah celakanya aku, laitani. Alangkah baiknya, yang tadi celaka. Alangkah celakanya aku, kalau lam attakhiz, aku tidak mengambil fulan sebagai khalil. Fulan apa mana? Si fulan. Dia tak sebutlah nama dia. Ha? Syekh fulan. Kalau aku tak ambil dia sebagai khalil, apa mana? Khalil kawan rapat. Maknanya bila tak ambil rasul, automatik dah akan ambil orang lain. Tadi menyesal tak ambil rasul, sekarang menyesal, ya Allah ruginya ambil si fulan sebagai panduanku, sebagai syekhku, sebagai guruku. Nampak? Bila tinggal rasul, dia akan ambil orang lain. Bila ambil rasul, dia tinggal ya, cukup rasul sebagai panduan. Okey, apa kerja fulan ni? Apa kerja fulan? Tengok. Laqad adallani. Yang aku ambil fulan sebagai kawan baik aku itu, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada apa? Anis zikri. Daripada? Zikri apa mana di sini? Quran. Cuba perasan. Setengah-setengah tok guru, kadang-kadang dia tak bawa anak murid dia faham Al-Quran. Dia bawa apa? Faham apa yang guru dia dapat daripada guru dia. Apa yang guru dia dapat daripada mimpi. Wirid-wirid zikir daripada guru dia. Sampai anak murid itu tak faham apa yang Allah cakap dalam Quran. Boleh faham? Ramai tak macam tu? Bahkan ada setengah mengatakan Quran ni bukan taraf kamu. Bukan tak sesuai dengan kamu. Sebab aku pun tak faham. Ba'da iz ja'ani, setelah Quran datang kepada aku, tapi guru aku fulan tu telah menjauhkan aku daripada Al-Quran. Nampak tak? Dan hasil kita nampak tak sekarang? Kebanyakan masyarakat kita tak belajar tadabbur Al-Quran. Nampak tak? Di mana-mana kebanyakan, bukan semua, banyak belajar subjek-subjek lain, tapi az-zikri setakat baca. Kemudian wakana syaitan.
Dan syaitan pun masuk campur. Tadi fulan orang ini syaitan. Mentor dia. Dan adalah syaitan bagi manusia itu khazula. Apa makna khazula? Khazula makna menyesak, menghina. Kerja syaitan menyesak, menghina manusia. Liyakunu apa? Ashab as-sa'ir. Kerja syaitan nak jadikan manusia penghuni neraka sa'ir. Okey, habis. Satu lagi. Tadi sebab manusia zalim, manusia sesat, di akhirat gigit jari sebab apa? Sebab ikut fulan dan tak ikut Rasul. Ini sebab yang kedua. Wa qala ar-rasul, dan berkata pula Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, umatku, ittakhazu, mereka menjadikan hazal Quran mahjura. Wahai Tuhan, umat aku menjadikan Quran bahan yang ditinggalkan. Betul tak? Betul. Sekadar baca, sekadar tampal, sekadar halogen, buah penyakit, sekadar baca bulan Ramadan. Itu makna mahjura. Kata Ibn Qayyim, mahjura, satu, tak baca langsung. Itu memang ramah lah. Yang kedua, baca tapi tak faham. Mahjura. Mahjura ni kalau kita terjemah, hijrah. Daripada berkata hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah tinggal lah. Kalau Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, makna Nabi tinggal Mekah. Siapa hijrah Al-Quran, dia tinggal Al-Quran. Ditinggal dalam berbagai bentuk. Pertama, tak baca langsung. Yang kedua, baca tapi tak faham. Yang ketiga, baca, faham tapi tak amal. Yang keempat, baca, faham, amal tapi sorang-sorang dia je. Yang kelima, dia tak berhukum dengan Al-Quran. Kalau dia pemerintah ke, pemimpin ke, bila berhukum, dia tak berhukum dengan Al-Quran. Termasuk meninggalkan Al-Quran. Dan yang keenam, bila dia sakit, ditimpa musibah, dia tak guna Al-Quran untuk syifat, untuk ruqyah. Sakit je, cari doktor, cari tok bomo. Tak ada nak baca ayat Quran Fatihah ke, ayat Kursi ke, tiga kul, tak ada. Itu kata Ibn Qayyim termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Faham tak? Jelas tak? Siapa yang zalim dan bila di akhirat gigit jari. Satu, dia talak Rasul. Yang kedua, dia menjauhkan daripada Al-Quran. Dan siapa yang bercakap sampai anak murid dia tak nak belajar Al-Quran, dia tu bapa zalim. Sebab dia menjadi punca anak murid dia tak faham Al-Quran dan tak nak belajar Al-Quran. Okey. Kita sambung ayat kita. Habis. Jadi menyesal lah. Jadi menyesal, satu, menyembunyikan. Yang kedua, dalam menzahirkan. Seperti contoh tadi, gigit jari. Kemudian, waqudiya. Waqudiya, dan telah diputuskan ataupun dihukum. Qada. Bainahum, di antara mereka, bilqisti, dengan adil. Wahum la yuzlamu, apa maksud dihukum dengan adil? Iaitu mereka tidak dizalimi. Jadi Allah bila hukum, walaupun masuk azab dan kekal, Allah tetap adil dan Allah tidak pernah menzalimi. Allah kata apa? Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman ke atas diriku. Wa ja'altu muharraman alaikum. Dan aku jadikan ia haram ke atas kamu. Allah menghukum di antara mereka ni siapa ni?
Pendapat pertama, di antara pemimpin dengan orang bawah, Allah hukum. Zalim pemimpin apa dia? Menyesatkan, tak begitu kebenaran. Zalim orang di bawah, ikut, menyokong, membuta tuli. Dia kadang-kadang yang atas ni terus zalim sebab dia bawah pengikut. Macam Fir'aun kan, dia gunakan pengikut dia, dia kata apa? Allah kata apa dalam Quran? Fastakhaffa qawmahu. Fir'aun memperbodohkan kaumnya. Kaum dia bodoh. Lepas tu dia gunakan kebodohan kaum dia untuk kekal berkuasa. Jadi siapa menggunakan kebodohan rakyat untuk kekal berkuasa? Mentornya adalah? Saya tak kata. Pelajar kata. Okey. Satu, Allah hukum di antara pemimpin dengan orang bawah. Yang kedua, Allah hukum dengan siapa saja yang buat zalim, orang biasa. Kadang-kadang suami buat zalim pada isteri, isteri buat zalim pada, Allah hukum. Kadang-kadang mak bapak zalim pada anak, kadang-kadang anak zalim pada mak bapak. Bila dah tua, tak ada masa nak jaga, dia hantar ke pusat jagaan orang tua, itu zalim. Semua akan dihukum. Kalau kita perasan, ayat 47, ada ayat lebih kurang macam ni. Cuba tengok. Surah Yunus. Ada? Ada ke? Cuba baca seorang. Ha. Ha, tengok ha? Ha, kat sini sama. Qudiya. Kat sini sama. Qudiya bainahum bil qisti. Kan? Tapi yang sebelum tu tak sama. Kalau orang tengok mungkin dia kata ayat berulang. Tak. Ayat ni khas bila tu, bila datang Rasul mereka, maka dihukum di antara mereka. Di antara siapa ni? Rasul dengan orang yang diutuskan, iaitu umatnya. Rasul akan ditanya, dah sampai tak mesej dakwah pada umat kamu? Kemudian umat pula ditanya, ada bukti tak Rasul dah sampaikan? Kan macam kita baca hadis yang lepas. Jadi ayat ni khas untuk Rasul dengan kaum dia. Ayat tadi, pemimpin dengan orang bawah dan untuk semua individu yang melakukan kezaliman. Okey. Kita balik pada ayat kita. Ayat seterusnya. Ala. Ala ni dia panggil dalam bahasa Arab ada tu tambih. Tulis ah, nanti saya tanya boleh tengok nota. Ada tu at-tambih. Ada tu at-tambih. Tambih apa mana? Adat. Huruf ataupun alat. Tambih untuk bagi peringatan. Kalau orang Arab baca ayat Quran ataupun baca teks Arab, dia fahamlah. Oh, ini nak bagi peringatan ni. Tapi kalau orang Melayu, dia ingat apa? Ala berapa rakah? Ha. Allah nak bagi peringatan, ingatlah. Kena fokus apa maksud selepas tu. Sebab Allah nak bagi peringatan. Okey, ingatlah. Makna dia, ingatlah. Inna. Sesungguhnya. Lillah. Bagi Allah. Ma fis samawat. Apa? Di langit. Di langit-langit. Wal ard. Dan bumi. Okey. Apa kaitan dengan ayat lepas? Tiba-tiba Allah cerita, ingatlah. Sesungguhnya, milik Allah lah. Semua yang di langit dan semua di. Apa kaitan dengan ayat lepas? Kalau
Ha? Apa dia? Kalau orang yang zalim memiliki semua apa yang di bumi ataupun semua bumi itu seumpama emas, kan? Diguna untuk tebus, Allah tak akan terima. Tiba-tiba Allah kata, semua yang di bumi dan di langit milik aku. Apa kaitannya? Ha? Kamu tak mungkin memiliki semua walaupun satu sen pun, sebab semua milik aku. Yang kamu rasa milik kamu tu, aku hanya bagi sebagai ujian. Sebab tu aku boleh ambil bila-bila masa. Betul? Ada orang harta dia hilang terus. Simpan sampai setengah juta, tengok-tengok, hilang. Sama ada terbakar ataupun dia pun hilang dulu. Ha, kadang-kadang dia mati, harta tu tukar milik. Satu. Yang kedua, sebelum ni Allah cerita pasal manusia dia azab oleh Allah, kan? Bila dia azab, manusia tak boleh buat apa-apa. Apa bukti Allah tu mampu berkuasa mengazab manusia dan manusia tak boleh lepas? Apa bukti? Allah memiliki semua di langit dan semua di bumi sebagai bukti Allah boleh buat apa saja pada manusia di akhirat besok. Jadi takutlah, jangan takut pada manusia, takutlah pada pemilik segala langit dan bumi. Okey, kemudian Allah, sekali lagi peringatan. Ingatlah. Inna, sesungguhnya wa'dallah, janji Allah, hakun, adalah benar. Walakin, akan tetapi, aksaruhum kebanyakan mereka, apa dah? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui ni sebenar apa dah? Jahillah. Tidak tahu ataupun jahil. Jahil apa ni? Jahil pasal? Tak, ayat tu kata sesungguhnya janji Allah adalah benar. Akan janji Allah tu apa dia? Cerita sebelum ni cerita pasal azab lah. Janji Allah adalah benar. Tapi kebanyakan manusia jahil. Sebab tu dia langgar je perintah Allah. Bahkan lagi teruk, dia minta, wahai Tuhan, segerakan azab sebab kejahilan. Sebab tu asas untuk mendapat kebaikan ialah ilmu. Ilmu. Ni. Bila tak ada ilmu, jadilah macam ni. Asasnya adalah ilmu. Okey. Semua tahu tak bahawa janji Allah adalah benar? Semua tahu kan? Kalau semua tahu, kenapa Allah bagi tahu? Dalam keadaan semua orang, tanyalah semua orang Islam. Janji Allah benar tak? Semua akan jawab benar. Bukan. Ha? Sebab manusia sebenar, mulut cakap tahu, tapi perbuatan dia macam orang tak tahu. Betul? Bila dia tak solat, mulut dia kata janji Allah benar. Tapi bila tak solat sebenar, dia kata janji Allah tak betul. Kalau janji Allah benar, solatlah. Takutlah pada neraka, kan? Banyak buat dosa setiap hari, tapi mulut cakap janji Allah benar. Jadi Allah nak tegaskan, apa yang kamu cakap tak sama dengan apa yang kamu buat. Satu. Yang kedua, manusia, antara janji Allah dengan janji manusia, yang mana manusia lebih percaya? Yang mana suka menipu? Ha? Yang mana suka menipu dan suka mungkir janji, walaupun suka berjanji? Kan? Pelik kan? Mulut dia kata Allah benar dan tak pernah mungkir janji. Manusia ni suka berjanji tapi suka mungkir janji. Tapi akhirnya dia tetap percaya yang manusia.
Okey, kenapa Allah tak mungkin mungkir janji? Dan manusia ni sangat sukar untuk menepati janji. Kenapa? Hah? Sebab biasa orang mungkir janji ni apa sebab? Siapa biasa ada pengalaman? Hah? Pukul 8 dia datang pukul 9 kan? Janji nak bagi banyak ni dia bagi sikit kan? Apa apa punca? Kau semua ni jenis tepat janji ni. Sebab apa? Hah? Apa dia? Tak, tak, sebab sebab manusia suka mungkir janji. Punca, punca. Satu kelemahan. Manusia lemah. Kan? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Bila lemah, kadang-kadang dia kata nak janji. Okey, awak kerja dengan saya bagi 1,000. Tengok-tengok. 3 bulan syarikat dia lingkup. Bukan dia tak tepat janji. Memang lemah. Kan? Satu, sebab lemah. Yang kedua, penipu. Manusia memang suka penipu. Bila diberi amanah, khianat. Bila bercakap, munafik. Okey. Jadi kalau nak tahu siapa yang mungkin janji, inilah salah satu ataupun dua-dua punca. Satu, kelemahan dia. Yang kedua, suka berbohong. Okey. Dua sifat ni ada tak pada Allah? Mungkin tak Allah berbohong? Mustahil. Yang kedua, mungkin tak Allah lemah nak tunaikan janji? Mustahil. Sebab tu innallaha la yukhliful mi'ad. Terjemah sikit. Sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak pernah memungkiri janji. Sebab satu, Allah tak lemah. Kun fayakun. Yang kedua, Allah tak mungkin bercakap bohong. Jadi jangan suka percaya pada manusia. Cuba buka. Okey. Apa punca manusia ni banyak perbuatannya menunjukkan tak percaya pada janji manusia sehingga banyak terlepas amal soleh dan pahala yang berganda-ganda setiap hari terlepas. Sebab dia tak yakin pada janji Allah. Soalannya apa punca? Hah? Dunia. Dalil? Ha, lupa dalil pun sebab dunia. Buka surah Fatir ayat 5. Surah Fatir. Saya tak bagi. Surah Fatir ayat 5. Okey. Terjemah ha? Ya Yuhannas. Inna wa'dallah. Perkataan yang sama berulang. Saya ingat kalau kita dah debut terjemah satu-satu malam, setiap malam setahun insya-Allah boleh. Ha? Boleh terjemah. Inna wa'dallah. Hakun. Benar. Fa. La. Jangan. Taghurrannakumul hayatud dunya. Terjemah hayatud dunya dulu. Kehidupan dunia. Jangan kehidupan dunia taghurrannakum, ma? Menipu daya kamu. Wala yaghurrannakum billah al-gharur. Dan jangan menipu daya kamu dengan Allah al-gharur. Gharur, penipu besar. Penipu besar ialah syaitan. Jadi ada dua. Tengok Allah kata janji Allah benar. Tapi ramai tak percaya. Sebab apa? Tertipu dengan dunia dan tertipu dengan syaitan. Pergilah belajar agama. Pergilah masjid. Syaitan kata apa? Mudah lagi. Pergi masa pencil lah. Kan amalan dikira dekat mati. Ah, syaitan tipu. Tadi saya dapat berita ada sepupu saya, isteri dia. Saya terkejut. Dapat berita dia mati. Saya pun tanya,
Memanglah mati sebab ajal kan? Saya tanya, ada tak sakit sebelum tu? Tak ada. Lepas asar, dia balik daripada surau, rebah, terus mati. Tanpa tanda-tanda apa. Kan orang Melayu kata ada 40 hari sebelum mati ada tanda kan? Ha. Ha, 100 hari, 40 hari kan? Ha? Yang naik MH370 tu, ada tanda tak? Tak ada tanda. Kalau ada tanda, orang tak pergi naik flight tu, mati atau kata bahaya tu. Semua tak ada tanda mati. Tak ada tanda. Jadi, sebab mati tak tahu bila, janganlah tertipu dengan duit semakin bertambah. Akaun kita semakin bertambah. Tapi pahala maintain. Pahala awak okey tak? Maintain je. Alhamdulillah. Tak suruh dan tak nak. Ha. Cuba bayangkan kalau duit dia tak surut tak naik, dia risau tak? Risau. Eh, macam mana ni? Anak semakin besar. Takut. Tapi pahala okey. Ha, bila dia akan terkejut? Pahala tak cukup. Ha, bila mati terkejut. Dia panggil apa? Terkejut apa? Ha, itu bahasa orang Kelantan. Ni memang asal Kelantan. Terkejut beruk. Okey, cuba buka hadis. Kita tengok antara orang yang zalim, ciri-ciri orang yang zalim. Semoga kita dapat elakkan. Terjemah An Abi Hurairah dari radhiyallahu anhu. Jazahullahu khairal jaza. Seorang sahabat Nabi yang sempat dengan Nabi hanya 4 tahun dan seorang ahli sufah miskin, tak ada rumah, tapi jasa dia selalu orang sebut nama dia. Lagi ramai orang sebut hadis, lagi ramai orang sebut nama dia, lagi banyak saham dia dalam kubur. Walaupun dia miskin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qal, telah bersabda. Atadruna, Nabi tanya sahabat. Tengok, cara Nabi nak bagi ilmu kadang-kadang dalam bentuk soalan. Kamu tahu tak, manil, mal, ma apa, muflis. Muflis dia jadi bahasa Melayu kan? Apa mana? Muflis bahasa Arab, bengkrak bahasa Inggeris, bahasa Melayu apa? Ha, miskin berbahasa Arab. Bapa ke dana? Tapi jarang dia pakai tu. Kamu tahu tak apa itu muflis? Orang yang muflis. Kalau sahabat menjawab, al-muflis, orang yang muflis, fina, di kalangan kami ialah man. Man, siapa yang la dirham, yang tidak ada dirham baginya, masa itu mata wang dirham, wala mata', dan tidak ada barang. Jadi orang yang bankrupt ni ialah orang yang tak ada duit, tak ada harta. Betul kan? Tapi ramai tak orang Malaysia dia isytihar bankrupt tapi pakai emas lagi. Innal muflis, maka Nabi kata sesungguhnya orang yang muflis, min ummati, bukan umat lain, umat aku pun ramai yang muflis, ialah ya'ti. Ya'ti apa dia? Yang datang yaumal qiyamah, bisolatin, dengan solat, bukan tak solat, wasiyamin, puasa, daripada umur 7 tahun lagi puasa bulan Ramadan, heboh satu kampung, wazakatin, dan zakat, wayati, dan dia datang dalam keadaan qad syatama haza, masa kat dunia syatama, dia cela kawan tu, dia kutuk kawan tu, lepas solat dia maki orang, waqazafa haza, dan dia tuduh orang tu macam-macam tuduhan. Sekarang pilihan raya dah suka menuduhkan. Dulu ayat Quran, sekarang tak keluar ayat Quran. Dia tuduh macam-macam. Wa akala ma, dan dia makan harta orang. Wa safaka dama haza, dan dia menumpahkan darah orang. Mana dia bunuh ke? Wa daraba haza, dia pukul orang tu. Fa yu'ta haza, maka dia beri haza, min hasanati, orang yang dipukul, orang yang diambil hak, diberi pahala dia kepada orang tu. Pahala apa? Pahala solat dia, pahala puasa, pahala umrah, pahala haji. Sebab dia buat zalim,
dia kena bayar di akhirat. Tapi masa tu boleh tak bayar dengan duit? Tak ada. Satu benda dia boleh bayar dengan pahala. Wahaza, orang lain pula dia bayar juga dengan hasanati, kebaikannya. Ni kalau orang biasa, kalau pemimpin, banyak tak dia kena bayar pada rakyat ni? Oh, kalau rakyat 10 juta, letih. Sebelum habis, bankrupt. Fa'in faniyat hasanatuhu. Sekiranya faniyat, fana. Dunia adalah fana kan? Fana apa mana? Binasa, habis. Sekiranya pahala kebaikannya dah habis. Qabla an yaqdiya ma'ali. Sebelum dia bayar hutang orang yang dia buat zalim. Belum habis bayar, pahala dia dah habis dah. Akaun pahala dah habis. Ukhiza. Maka dia ambil min khatayahum. Daripada dosa orang yang dia buat zalim tu. Tak pasal-pasal. Faturihat. Maka dia campak orang yang bawa dengan solat, puasa, zakat. Turihat, dicampak ke atasnya. Kemudian dicampak finar, dalam neraka. Jadi siapa yang dicampak dalam neraka? Orang yang solat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang sedekah. Sebab apa? Zalim. Rupa-rupa dia solat tu standby nak bagi pahala solat pada orang. Ha. Dia pergi haji nak bagi pahala pada orang. Rugi. Okey, ini bentuk-bentuk kezaliman. Sebab itulah jangan zalim pada orang. Kadang-kadang jiran kita kan. Kita mengata pada jiran. Kucing kita berak rumah jiran. Jiran kita maki kita pula kan. Oh, benda-benda tu kadang-kadang kecil je. Dan kita selalu diingatkan dengan hadis Nabi. Yang mengatakan ada seorang wanita yang solat malam banyak. Puasa banyak. Sedekah banyak. Tapi ahli neraka. Apa apa dosa dia? Nanti zalim. Zalim pada jiran masuk neraka. Okey? Oh, nasib baik saya solat tak banyak. Ha, tengok cara berfikir kan, negatif. Ha? Okey, cukup. Okey, hadis ni panjang. Ha? Kita baca malam besok. Kita baca malam besok. Okey, cukup. Ha? InsyaAllah, kita jumpa sambung tadabbur malam besok. Dan pagi besok ada kelas hadis. Ha? Jangan lupa. Kelas hadis Arba'i An-Nawawiyah, hadis 40 oleh Ustaz Usama. Tadi ada pelajar tanya saya, Ustaz Usama ada kahwin ke belum? Saya nak jawab je, belum kahwin tiga. Tapi tak jawab lah. Ni bahaya ustaz muda mengajar ni. Ha? Ustaz tua macam saya orang tak tanya. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.